Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sabah mencatatkan jumlah pesakit talasemia tertinggi di negara ini. Sehingga kini terdapat 1,544 pesakit talasemia di negeri ini. Sehubungan itu, Presiden Pesakit Talasemia Sabah Francis Mujim mengalu-alukan orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu pesakit talasemia. Ini kerana setiap bulan, setiap pesakit talasemia memerlukan satu pain darah bagi menampung kekurangan pembentukan sel darah merah pesakit. Beliau menyatakan demikian ketika berucap sempena Majlis Isteri Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Haja Raya Erom bersama 22 anak-anak talasemia Kota Belud di Pejabat Daerah Kota Belud. Dalam majlis ini, Datuk Raya Erom yang juga eksekutif Rumah Kebajikan Yayasan Suria turut mengagih-agihkan angpau dan makanan ringan kepada anak-anak talasemia di Kota Belud. Keprihatinan Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah JPDS mempertimbangkan permohonan mewujudkan perlindungan insurans ke atas kenderaan yang menggunakan perkhidmatan feri Roro antara Labuan dan Menumbuk disambut baik. Permohonan itu dibuat penumpang feri berikutan insiden kerosakan tiga kenderaan ketika berada di atas feri Roro. Penumpang yang ditemui di jeti feri Menumbuk Labuan berkata sudah tiba masanya insurans perkhidmatan pengangkutan kenderaan menggunakan feri itu wajar dilaksana. Ia bagi membolehkan prasyarat perlindungan insurans setiap kenderaan dipatuhi secara menyeluruh berdasarkan situasi. Sesuailah untuk diadakan insurans yang telah diwujudkan, yang akan diwujudkan oleh pihak apa? Pihak yang berkenaan. Jadi itu yang paling sesuai lah. Bagi pendapat saya memang itu yang sebaik-baiknya lah bagi yang ada berkenderaan sekarang. Isu tersebut ditimbulkan berikutan tiga kenderaan rosak ketika berada di atas feri Kimanis 1 dalam perjalanan dari Menumbuk menuju ke Labuan kira-kira 8.30 pagi pada 29 Januari lepas. Pengusaha feri berkenaan setuju membayar pampasan dianggarkan sebanyak RM20,000 kepada tiga pemilik kenderaan terbabit. Sementara itu, seorang penumpang Mazli Mahali berpendapat, selain insurans, pengusaha feri perlu meningkatkan tahap keselamatan dengan memberi peringatan kepada para penumpang agar sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di feri. Bagi saya, tentang kesedaran bagi semua penumpang tentang keselamatan semasa berada di dalam feri itu sepatutnya sama-sama kita apalah, sama-sama kita jaga dan kalau bolehlah kalau ada juga diberi pendidikan pendidikan tentang keselamatan semasa berada di feri. Sementara itu, tinjauan kru berita RTM mendapati operasi pengangkutan bot laju dan pengangkutan feri jeti Menumbuk yang menghubungkan Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan berjalan lancar sempena cuti Tahun Baharu Cina. Mau pergi Labuan lewat keluarga yang mana terdekatlah. Karena saya sudah lama di KK, pun lama juga saya tidak melawat. Pas perjalanan tadi okey juga, semua lancar. Pembelian tiket sama nasib adalah syukur juga. Jadi ni hari dapat balik kampung, syukur juga lah. Kembali kampung, jumpa saudara, misi balik kampung, jumpa saudara, ibu bapa. Dan sekarang lebih senang lah, kerana kemudahan bagus, feri pun banyak, jaya ada bagus. Para penumpang ditemui menyatakan mereka tidak menghadapi sebarang masalah perjalanan untuk balik bercuti ke Labuan. Pelaksanaan naik taraf jalan berturap bermula di Kampung Bolotikon hingga Kampung Tampasak Papar akan dilaksanakan secara berperingkat. Demikian menurut Ahli Parlimen Papar, Datuk Rosnah Haji Abdul Rashid Sherlin. Datuk Rosnah berkata pihaknya akan melakukan susulan lanjut kepada Jabatan Kejaraya JKR Sabah agar proses naik taraf jalan raya disegerakan seperti yang diminta penduduk di kawasan terlibat. Dan kita mengharapkan ianya dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat ini. Diharapkan dalam 1-2 tahun ini kita dapat selesaikan. Ini bergantung kepada peruntukan yang akan disalurkan.
Katanya permohonan penduduk yang mahu jajaran jalan kampung Tampasak ke kampung Kaiduan diberi keutamaan untuk naik taraf jalan akan disuarakan kepada JKR daerah selaku perancang pembangunan di sesebuah daerah. Beliau ditemui media sempena program Mesra Santai di kampung Kaiduan Papar. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui menyokong pelaksanaan naik taraf jalan dipercepatkan. Paling harapan kami pertama ialah jalan raya kami diperbaiki supaya memudahkan semua penduduk untuk ke bandar dan kalau ada yang sakit lebih senang bah mau pergi hospital. Kalau sekarang ni banyak masalah, kalau yang sakit ambil masa yang lama untuk sampai di hospital. Cepatkanlah supaya kami orang kampung senang sedikit bawa kereta atau bawa orang semua pergi berjual di kedai Kinarut lah. Ini yang kami minta secepat mungkin lah. Sementara itu, mengulas mengenai program Mesra Santai ini, Datuk Rosna berkata program berkonsepkan Turun Padang merupakan program berterusan Pejabat Parlimen Papar bagi mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan perpaduan. Ia juga menjadi platform kepada masyarakat untuk menyuarakan permasalahan mereka agar dapat diambil tindakan sewajarnya demi kebajikan dan keselesaan penduduk. Sambutan Tahun Baharu Cina menerusi tradisi rumah terbuka di negeri ini membawa pengertian mendalam bagi masyarakat Tionghoa, khususnya ahli perniagaan dan usahawan yang mengharapkan Tahun Monyet pada tahun ini akan membawa tuah serta rezeki. Tinjauan kru RTM di Beaufort mendapati keceriaan dan kegembiraan jelas terpancar pada wajah tuan rumah dan para tetamu jemputan terdiri pelbagai kaum yang disambut dalam suasana aman dan harmoni. Ini termasuk rumah terbuka Tahun Baharu Cina yang dianjurkan Presiden Dewan Perniagaan Cina Beaufort, Datuk Seri Panglima Chong Nyok Yong di Pekan Beaufort. Orang ramai-ramai dan juga kawan-kawan semua berdatang, saudara-saudara semua membalik ke waktu ini Tahun Baharu Cina lah. Kawan-kawan dari jauh, dari mana-mana pun, begitu datanglah ketemu ini hormat Tahun Baharu Cina ini. Di Sabah memanglah dia orang memang sudah kita ada ini exercise that di One Malaysia. It's a concept, it's a good concept lah di Sabah ini. I hope all the Malaysian help us go for this concept lah, One Malaysia concept. Oh. Sambutan Tahun Baharu Cina tampak meriah dengan persembahan tarian singa dan unicorn yang berjaya mencuri perhatian pengunjung yang hadir. Gong Xi Fa Cai, selamat Tahun Baharu Cina. Gong Xi Fa Cai, selamat Tahun Baharu Cina. Tidak ketinggalan ahli perniagaan dari Beaufort, Chow Fo Sin dan keluarga yang mengadakan rumah terbuka Tahun Baharu Cina bersama keluarga dan tetamu jemputan. Majlis yang dihadiri Ketua UMNO Bahagian Beaufort, Datuk Isnin Ali Yasni dan keluarga ini turut dimeriahkan dengan persembahan tarian singa dan tarian naga. We celebrate all together lah ya di Sabah ini ya. Kita ini hari raya ini kita celebrate semua agama semua samalah. Kita sentiasa saling hormat menghormati dengan kita ziarah menziarahi. Tidak kira apa agama, apa tidak kira kaum dan bangsa, kita sentiasa meraihkan. Banyak juga tetamu Islam yang datang dan tidak kira bangsa lah yang merayakan Tahun Baharu Cina ini. Di mana-mana tempat pun kita tengok, kita kan satu Malaysia, jadi dapat merayakan apa saja dalam perayaan yang diadakan dalam negara kita. Walaupun di Malaysia kita ni pelbagai agama, kita setiap perayaan kita dapat meraihkan bersama-sama lah, tanpa mengira agama atau kaum. Jadi tak kiralah Chinese New Year ke apakah, dapat meriah lah. Yang pasti, kepelbagaian kaum dan agama di negara ini bukan penghalang untuk masyarakat majmuk bersatu hati meraihkan bersama perayaan tradisi seiring peredaran zaman. Selamat Tahun Baharu Cina. Kong Si Pak Chai.
Al-Quran itu sendiri terkandung prinsip dan pedoman mengenai sains, muamalah, hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan serta pembinaan sistem pengurusan hidup yang sempurna. Justeru umat Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai wadah untuk membawa diri dalam kehidupan Islam yang sebenar. Wakil Rakyat Senalang Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata, tanpa Al-Quran, manusia akan hidup dalam kesempitan, akal dan kekurangan ilmu. Beliau juga mengajak umat Islam supaya melakukan jihad ekonomi, memandangkan umat Islam ketika ini agak ketinggalan dalam bidang ekonomi. Katanya masyarakat Islam perlu bangkit dari tekanan ekonomi semasa dalam melahirkan umat Islam yang cemerlang. Dato' Nasir berucap merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah sempurna di Masjidur Rahman Sempurna. Beliau berkata penganjuran tilawah Al-Quran adalah sejajar hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi cilik Al-Quran sekaligus dapat menyatu padukan umat Islam. Seramai 8 peserta mengikuti pertandingan tilawah Al-Quran berkenaan yang dibahagikan kepada 4 kori dan koriah. Kategori kori dimenangi Haji Abdullah Haji Abdul Wahid, manakala kategori koriah dimenangi Saadah Haji Johan. Penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran bukan sekadar memperdengarkan kemerduan atau kelunakan suara kari dan karya. Lebih penting ialah penyampaian mesej dan pengertian menerusi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ahli Parlimen Libaran Dato' Jusli Haji Hajirul berkata, penghayatan ayat suci Al-Quran juga memberi inspirasi serta galakan kepada umat Islam untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana membaca ayat-ayat suci Al-Quran mampu menjadi wadah bagi umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam menjalani kehidupan seharian. Dato' Jusli berucap merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Sandakan di Masjid At-Taqwa Taman Merpati Sandakan. Dalam majlis ini seramai 3 kori dan 4 koriah memperdengarkan bacaan masing-masing yang mewakili Zon Sekong, Sungai Sibuga, Tanjung Papat dan Ilupura. Johan Kori disandang Haji Syahrian Syah Haji Apin dari Zon Sekong, sementara koriah disandang Hajah Maimunah Hashim dari Zon Ilupura. Kedua-dua pemenang berkenaan akan mewakili daerah Sandakan ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sandakan yang akan berlangsung 13 Februari ini di Dewan Sri Lamag, Kinabatangan. Seterusnya kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diari hari ini. Pukul 10 pagi hingga 1 petang ini akan diadakan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina 2016 Anjuran Jawatan Kuasa Perhubungan MCA Sabah di Dewan Serbaguna Sekolah Tinggi Kota Kinabalu. Pada pukul 11 pagi pula, Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina 2016 Parti Bersatu Sabah akan diadakan di Dewan Haka Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pukul 12.30 tengah hari ini, Majlis Dialog Wanita Komponen BN di Keningau. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Taufik di Angkasa Puri.